Sama je kita ni mengaji. Dia mendengar je, mendengar. Dengar je, dengar. Ya. Baik. Nak mencatat, tak ada harapan. Kadang yang tulis buku ni pun belum tahu lagi. Kan? Belum tahu lagi. Dia bubuh dalam beg Doraemon dia tu. Sampai kesudah tak keluar, melainkan kuliah yang akan datang. Jadi bila ustaz lain ngajar syuk, boleh dia tengok, oh ni ustaz hari tu mendek. Dia tak faham lah, pasal 2 minggu sudah baru menengok. Itu pun masalah juga. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Terima kasih kepada bagi pengacara majlis. Tuan Nazir, seluruh tuan kuasa masjid, tuan kuasa muslimat, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan syukur kepada Allah SWT. Pada pagi hujung minggu yang berbahagia ini, kita dapat sesama diberikan kesempatan dan kelapangan masa. Mudah-mudahan kedatangan kita pada pagi ini Allah catatkan sebagai ganjaran pahala untuk kita, dan mudah-mudahan sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, ya, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman atau yabtari bihi ilman, siapa yang cari jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita ke syurga. Makni jalan ke syurga tu kanlah pergi syurga gitu je, tak. Berarti mudah-mudahan sepanjang kehidupan kita ini Allah SWT bimbing kita. Kerana ilmu itu untuk mengenal Allah Ta'ala, untuk menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu Allah sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Maksudnya bukan ulama, tuan-tuan nak menjadi ulama dulu, tak. Maknanya orang yang ada ilmu. Kan itulah Nabi SAW pesankan bahawa orang yang mencari ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalannya ke syurga. Sekir-kir lah. Jadi tuan-tuan tak payahlah rasa ahli syurga benar pagi ni. Terasa pula ahli syurga pagi ni. Tapi begitulah hakikatnya kehidupan ini, kita sentiasa belajar dan tidak pernah berhenti belajar. Selalu kita dengar belajar daripada buayan,
sehingga keliang lahat. Maknanya memanglah siapa pun mesti terus belajar. Kerana itu jugalah para ulama membahaskan tentang fadail majalisul ilm, kelebihan-kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Tapi ialah kita hari ni orang Kuala Lumpur sibuk, mana sempat. Ni yang ada pun makali orang pencin, betul tak? Sikit-sikit lah. Maknanya kita pencin tu barulah ada masa sikit. Dulu-dulu kita kalau kerja kan sibuk, ya? Yeah? Tak tengok? Saya baik tuan-tuan cakap awal-awal. Saya ceramah dulu sekali tuan-tuan di Sarawak. Dah habis ceramah baru dia beritahu tak dengar. Komen tu. Jadi sebab itu kita, yelah orang Kuala Lumpur ni sibuk. Kita kena carilah masa untuk belajar. Walaupun kita lihat hari ni orang kita khususnya di Malaysia ni ramai orang alim-alim dah. Kita tengok Facebook, nampak alim-alim semua. Semua bercakap bagi hukum belaka. Alim lah tu. Kerana alim dia bagi hukum tu. Asal ada isu je, ada komen dia. Ya, orang macam ni tak payah mengaji dah lah. Sudah dah alim dah. Mudah-mudahan ke syurga lah. Mudah-mudahan ya. Sebab tu kita ni tuan-tuan, patah Melayu dia sebut, orang berilmu ni, dia makin berilmu, dia makin tunduk. Ulama'-ulama' dulu gitu. Imam Malik diriwayatkan, ni cerita kita biasa dengar. Orang datang pada jauh. Imam Malik ni dipanggil, istilahnya Imam Ahlul Madinah lah tuan-tuan ni. Maknanya di Madinah tu memang terkenal Imam Malik. Orang datang daripada jauh nak tanya soalan. Punya banyak soalan orang tanya, hanya disebutkan beberapa soalan saja yang dijawab. Tu Imam Malik ada mazhab dipanggil Malikiyah. Maknanya mazhab itu ada pengikut-pengikut ni. Dan dihidupkan mazhab itu sehingga hari ini. Maknanya orang yang mula-mula mengasaskan kaedah-kaedah, memahami nas-nas yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, mana orang alim tu mujtahid. Bahkan kuburnya itu diletakkan di Baqi', Imam Malik. Hebat. Tapi jawab beberapa soalan saja. Kita hari ni orang tak tanya, kita jawab dah. Lagi canggih. Kan? Maknanya patuah sampai dulu. Soalan belum lagi, dia dah jawab, baru orang tanya. Tak, sebenarnya saya baru nak tanya. Lah, belum tanya lagi ke tadi? Ha, ini orang kita hebat. Tapi kita susah jadi gitulah. Bertenang-tenang saja. Jangan kelang kabut. Saya baru ni ada orang tanya soalan. Kadang orang kita ni pun mengada pun ada juga. Duduk betul 10 ni berlambak. Imam ada, ustaz ada. Ini masjid ni bukan komat-komat. Saya ingat pun saya menantang dulu. Saya sampai tadi, saya ikut waste tuan. Dia suruh turn right, turn left, turn right, turn left. Saya ikut je lah. Saya pun tak tahu mana tempat. Tak sempat mikir tuan-tuan. Saya balik pada betul Pahat sampai pagi tadi pukul 4 pagi. Ya. Jadi saya pun malas mikir mana masjid. Dia dah bagilah peta tu, kita ikut je lah pakai tekan. Dia kata turn right, kita right lah. Lain kali sampai sini, saya kata macam pernah pergi masjid ni. Kan rasa saya lah. Tapi kata yang menyambut di luar tadi memang usap pernah datang dulu. Banyak lama dah lah. Jadi kalau kira-kira masjid ni memang canggih dah. Daripada dulu lagi orang tahu rajin ngaji. Kan? Tapi orang kita tak faham. Dia suka tanya jauh-jauh pun ustaz.
Ceras ni berberamai ustaz tadi. Tak, jauh. Kau boleh yang dalam TV. Dia mengada-ngada nama tu. Tanyalah ustaz yang ada sini pusat lah. Itu juga pandangan. Tapi tak, dia kalau tanya kau boleh live. Ah tu lagi suka. Assalamualaikum ustaz, saya dia betul-betul 10. Saya tanya satu soalan. Siapa ni? Puan Kamaria. Itu yang dia nak tu. Ya, Puan Kamaria betul 10. Kau boleh alamat dengan nombor telefon sekali. Tentu bagi tahu waktu kampung sekarang sedang bertanya di televisyen. Tengok-tengok TV sekarang, tengok TV. Tanya soalan, dia kata, ustaz, apa pandangan ustaz tentang soalan permasalahan? Saya kata tanya ustaz lain lah. So, masjid tu memang banyak ustaz. Apa hal landap saya pula? Dia tanya ustaz lain, apa jawapan? Lepas tu baru kita bagi jawapan. Maknanya, biarlah orang lain jawab dulu. Kan? Betul begitu. Tapi kita ni itulah, masyarakat kita ni tuan-tuan. Kita mengaji sikit. Menjawab banyak. Faham ke tak faham? Nah, mengaji sikit, menjawab banyak. Ulama-ulama mengaji banyak, menjawab sikit. Itu kehebatan kita. Sekian dimaklumkan. Soal kita ni begitu. Dan kena tukar. Jadi kita mengaji ni, tak tahulah tuan-tuan pagi ni datang nak mengaji ke nak apa, saya tak tahulah. Tapi saya rasa memang tuan-tuan dikaji-mengaji lah, kan? Sebab tu yang ramai hari ni, saya pun terpanjat, dorong meninggal ke apa? Kan? Biasanya kalau banyak kereta kat masjid ni, orang meninggal lah. Kalau tidak pun, ada makan, itu je. Ada makan, pagi ni. Ada. Jadi kalau macam tu, ceramah pendek je lah. Ya, misalnya ada makan tu. Tuan-tuan, kita belum start lagi ceramah kita ni. Bawa mukadimah tu. Belum start lagi. Belum. Cuma mana kita nak pesankan gitulah. Ni ibu-ibu ni lebih-lebih lagi orang perempuan yang rajin mengaji. Jangan sekadar rajin mengaji saja. Kerana kita nak yang kita belajar itu seboleh kita amalkan dalam kehidupan. Ya. Macam-macam dah ustaz datang, ustazah kita yang mengajar. Habis dia round satu Malaysia. Pasal nak pesankan pada kita. Tapi kita cintuk juga. Kan? Stokin tak pakai juga. Datang mengaji ke main lagi. Naik motor. Betis nampak. Kerana Kak Yam? Mengajilah kerja ni. Action benar. Jawab tu. Taklah, bukan orang sini. Janganlah terasa. Tu ramai yang tak balik. Kejap lagi tu jalan. Tak balik lagi. Tu tunggu orang habis dulu kerja. Salah kita. Sama kita lah, orang lelaki ni pun begitu juga. Tuan-tuan, pagi ni kita nak tajuk apa sebenarnya? Apa nama? Ihsan. Ihsan dalam urusan. Canggih tuan-tuan punya tajuk ni. Ihsan ini, kita nak faham dulu. Apa makna ihsan? Ini saya ingat semua tahu dah. Selalu dah dibincang bab ni. Pertama sekali tuan-tuan, ihsan ini dibincangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa yang disebut sebagai hadis Jibril. Ketika mana Sayyidina Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallam dalam rupa manusia. Memakai jubah yang putih, kata Nabi. Kata para sahabat yang meriwayatkan hadis itu, datang duduk berlutut berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanyakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara, antaranya tentang Islam, iman dan ihsan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang datang tanya, tapi Nabi tahu bahawa yang datang itu adalah Sayyidina Jibril AS. Sehingga di hujung hadis tu Nabi SAW beritahu, Jibril datang untuk mengajarkan kamu tentang agama. Bila ditanya kepada Nabi SAW, wamal ihsan,
Maka apa takrifannya? Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Macam boleh? Tak ada harapan. Kita ni tuan, kadang-kadang jelah, saya pun taklah lama menolong ngajar ni. Sekarang umur nak masuk 42. Nah, senang, tuan-tuan tak payah teka-teka. Saya mengajar daripada umur 23 tahun. Sama je kita ni mengaji ni. Dia mendengar je, dengar. Dengar je, dengar. Ya. Baik. Nak mencatat, tak ada harapan. Ada, faham. Sabar. Jangan marah, sabar. Tak, saya cerita ni dulu sabar. Tapi kita alhamdulillah sekarang senang sikit pasal ada dah teknologi. Itu semua nak cakap. Ya, marah orang tu 10. Tak, maknanya kita ni tuan-tuan gunalah apa-apa yang ada teknologi kita ni untuk belajar. Tak mesti nak tulis buku. Kadang yang tulis buku ni pun belum tahu lagi. Kan? Belum tahu lagi. Dia bubuh dalam beg Doraemon dia tu. Sampai ke sudah tak keluar. Melainkan kuliah yang akan datang. Jadi bila ustaz lain ngajar sok, boleh tengok. Oh, ni ustaz hari tu benda. Dia tak faham dah. Pasal 2 minggu sudah baru menengok. Itu pun masalah juga. Tuan-tuan, Nabi sudah sebut. Ihsan itu maknanya ialah anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah, mana engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat. Boleh ke melihat Allah? Nah, itu nikmat dalam syurga besok. Disebut sebagai sebesar-besar nikmat ahli syurga ialah dapat melihat wajah Allah. Nah, besoklah dalam syurga. Ya, belum tahu lagi tu nanti. Ada orang disebut ustaz, betul ke dalam syurga boleh tengok Allah besok? Kita kata begitulah apa yang disebut oleh Nabi SAW. Tapi ustaz, macam mana kita nak tengok? Kita bawa tenang. Jangan sibukkan tengok wajah Allah tu. Tanya dulu masuk syurga ke tidak kita. Besok masuk neraka tak ada harapan dah. Nak tengok? Tak. Neraka. Nak tengok apa? Lepas tu confirmkan dulu masuk syurga. Jangan kelang kabut. Orang kita kan suka begitu. Apa dalam syurga? Dalam syurga. Beramal tak sibuk dalam syurga? Seronoklah syurga. Mengumpat macam tu juga. Oh makcik. Tak, bukan orang sini. Contoh je. Sebab itu, kita tidak dapat melihat Allah Ta'ala. Tak dapat. Zat Allah itu bukan seperti manusia. Laisa kamitslihi syai'. Tetapi Nabi SAW nak memberitahu kita seolah-olah ketika kita beribadah, apa perkara yang kita lakukan, seolah-olah kita melihat dia. Kalaulah untuk kita fahamkan dalam konteks kehidupan kita. Contoh, kita ni orang bawa kenderaan. Macam mana rupa kita bawa kenderaan ketika ada polis dengan tak ada polis? Sama kelik? Baik. Nampak polis, terus tarik. Apa nama tu? Seat belt tu. Tapi biasanya kalau tarik seat belt masa polis ada, memang tak jumpa-jumpa dia punya lubang. Tak masuk-masuk, mana nak letak. Lah kali kepit je lah kepit. Tak biasa pula. Tak, maknanya berbeza keadaan kita ketika dilihat, ketika kita melihat. Kalau tak ada polis kan, relax aja. Jembek tak pakai telefon. Tengah mandu, nampak polis.
Dicampak ni teliput. Walhal, polis tu kan tengok dia pun. Nampak kereta peronda je. Dia tak tahu. Polis tu pun sedang cakap dalam teliput. Seolah-olah. Kalau tuan-tuan boleh faham lah. Ha. Kalau dulu kita bagi contoh, orang pergi sembahyang rumah bakal pak tu. Kan? Ajaklah kawan kau tu datang, kata dia. Betul kan? Dulu-dululah, dulu-dulu contoh gitu. Jadi bila pergi rumah bakal pak tu ni, elok jadi, behave tu. Kalau sembahyang tu, Masya Allah, tertib dia, tumakninah tu komplit. Takbir tu ngam. Allah. Oh, betul-betul bawah telinga tu. Cuba sembahyang seorang-seorang. Kat pusat je. Allahu Akbar. Takbir intikal tak angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itulah sekali angkat tangan. Tapi misal pergi rumah tu, bukan tu. Bakal lepak tu. Kemain lagi. Allah. Makna kerana dia melihat. Ha. Yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW. Fa'illam takun tara. Fa'innahu yara. Kata Nabi, kalau kau tak melihat Allah. Dan kau takkan dapat melihat pun. Maka ketahuilah. Fa'innahu yara. Bahawa sesungguhnya Allah melihat. Yang ini yang payah ni tuan-tuan. Kita ni cakap bolehlah, tapi nak rasa tu payah. Nak rasa Allah melihat kita ke macam mana? Boleh rasa? Ha? Boleh? Yelah, dah pencin ni rasa lah kan? Masa kerja dulu rasa? Mana rasa? Masuk kerja panskat pukul 9. Balik pukul 5. Bekerja 9 jam. Mentedarah 6 jam. Berborak sejam, sejam je kerja. Ha. Sebab itu sebenarnya, kalaulah ihsan ini ada pada kita, kita akan jadi sebaik-baik manusia. Kenapa? Kerana ihsan ini adalah merasakan muraqabah. Muraqabah ni maknanya apa? Kalau bahasa kita ni, dia panggil kita rasa bahawa adanya monitoring by Allah. Ataupun monitor by Allah. Makna kita diperhatikan. Kan? Macam kita letak dalam masjid, CCTV. Dalam lift, CCTV. Kita kan masuk lift kan, elok. Tengah, maksud, CCTV depan muka. Sebab kita rasa orang tengok kita ikut CCTV. Sama juga. Kerana manusia ni begitu. Dia bila diperhatikan, dia akan jadi elok. Satu kata Nabi SAW, fa'illam takun tara, fa'innahu yara. Kalau kau tak dapat melihat Allah pun, tapi Allah melihat kau. Nah, nak rasa itu tu yang payah tu. Nak rasa kita diperhatikan. Tapi lah, kita biasanya kalau ketika kita solat memang rasa diperhatikan. Lepas tu dalam masjid biasanya gitulah. Elok je elok. Kan? Ha. Maknanya dia terasa bahawa setiap apa yang dibuat dilihat Allah Ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَهُ. Siapa yang buat
kebaikan walaupun sebesar zarah dilihat, yang buat kejahatan juga sebesar zarah akan dilihat. Makna diperhati, dicatat. Tapi kita nak merasakan sentiasa dalam murakabah, itu yang payah. Yang kita gagal bukan kita rasa kita diperhatikan Allah Ta'ala, bukan. Sentiasa merasakan diperhati, itu yang payah. Lepas tu kita dalam masjid tak ada. Elok kan? Elok. Mana kelahi? Ada kelahi dalam masjid. Tadi yang tak ada kelahi. Luar masjid, balik, ngumpat dia. Kau pesan tak tun sebelah kak tadi siapa? Tak pesan pula kak. Cuba ingat-ingat balik itu tudung hitam tu. Tadi masa dalam masjid, tak ada. Dia diam je. Dia diam. Pasal dia rasa murkabah. Kan? Rasa diperhati, rasa diam. Balik saja, terus balik. Keluar saya dari masjid. Macam orang pergi Mekah lah. Ya. Mekah ni rasa, ialah betul lah. Mekah ini tanah suci. Tuan-tuan ni. Sebab itu sebagai ulama' sebut, bukan sahaja pahala itu digandakan, bahkan dosa juga digandakan. Tu. Bagus tu. Kita orang Malaysia ni, dia dengan tanah suci ni dia ada sentimen. Dia ada orang buat kerana faham, ada orang buat kerana sentimen. Tuan-tuan faham sentimen? Tuan-tuan ni tak sejuk ke? Sejuk betul masjid tuan-tuan. Saya dah pakai jaket ni pun sejuk. Tak sejuk masjid? Sejuk juga. Saya ingat tuan-tuan ni orang Eskimo mengkali. Ada orang, dia buat sesuatu kerana sentimen. Sentimen. Sentimen ni benda? Apa benda sentimen? Tak ada cikgu bahasa Melayu tu? Tak ada. Ini semua kerja pejabat. Apa sentimen? Sentimen lah. Faham kan? Ha, faham sudah lah. Ya? Saya pun susah juga nak terjemah tu apa sentimen tu. Tapi sentimen lah. Makna bukan kerana dikata itu hukum. Tak. Kerana sentimen. Maknanya, kalau di Mekah dia lain, di Malaysia dia lain. Air itu tanah suci ke tadi, jangan bawa kerja. Bagus tu. Tapi, ruginya kerana dia buat tu kerana sentimen dia. Kuatnya. Ya, dia punya kecenderungan dengan sesuatu tadi tu, maka dia buat suatu perkara atas sebab kecenderungan. Sentimen. Jadi maknanya dia ni hukah elok. Elok. Baik sungguh. Balik saja. Keluar saja dari tanah suci. Naik kau tu bang. Berubah dia. Rupa-rupanya. Agak dia lah. Allah tinggal kapal terbang. Agak dia. Maka dia balik sendiri. Allah tinggal kat Mekah. Lepas dia balik Malaysia, lain pula. Tanah suci tak ada, tak mengumpat tak ada. Dia. Makanan tu memang masin, makcik. Oh, makcik. Makanan tu masin, masin lah. Masin. Masin pun tak boleh bercakap. Dah masin-masin, apa masalah? Tak boleh cakap. Mesin pun tak boleh. Tak boleh. Mesin tak? Rasa mesin tak? Wahai mesin, beritahu. Tak maaf ni. Cik, mesin lah. Terlebih garam ke pun? Tak ada. Bukan kita mengeji makanan. Mengeji makanan tu lain. Ini pasal makanan tu mesin. Takkan nak makan juga. Naik blood pressure. Tapi tak pasal tanah suci. Ya. Jalan jam, sesak. Tak berani sebut dia.
Jalan jam lah. Hish, jangan sebut. Dah tu kalau tak jam ni panggil apa benda? Duk. Punya baik dia. Itu saya perhati, saya bukanlah. Yalah, kita duk ulang-alik ke Mekah ni tuan-tuan. Bukanlah selalu sangat pun. Saya 2 minggu sekali begitu je. Tapi bila kita perhati tengok, bagus orang tu. Saya suka perhati tengok PL masing-masing. Saya bukan jemaah saya lah. Jemaah saya bagus. Alhamdulillah. Mana balik Malaysia, dia lain. Yang ini masalah kita. Kita nak sentiasa rasa. Itu kan dalam hadis Nabi SAW sebut hadis lain. Ittaqillah haitsuma kunta. Kata Allah Ta'ala. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Duduk dalam masjid bagus, tapi bila type WhatsApp sakit hati orang macam. Ah, macam. Kita lah tu. Mana kita tak rasa, pada sebahagian masa kita rasa, sebahagian masa kita tidak rasa. Pada satu keadaan kita rasa, pada keadaan lain kita tidak rasa. Ada kisah yang diceritakan. Tok Guru ni mengajarkan mengaji. Jadi satu hari dia nak mengajarkan tentang mengenal Tuhan. Panggil semua anak murid. Jadi hari ni kalian, kita nak buat satu praktikal tadi. Kalian ambil seekor ayam dan sembelih. Ah, senang kata budak-budak ni. Kepayah no, sembelih ayam. Lainlah suruh sembelih rimau ayam. Cuma syaratnya naklah sembelih tempat yang tidak dilihat siapa-siapa pun. Maknanya sembunyilah. Maka masing-masing pun ambil sembelih. Sembelih dalam hutan, bawah pokok, dan pokok nyuruh. Tanya sembelih mana? Atas pokok mana? Bawah pokok mana? Mana? Satu orang tanya, sembelih mana? Dia kata, saya tak sembelih tunggu. Mengapa tak sembelih? Kan dia suruh untuk sembelih. Dia kata, masalah saya. Saya tak jumpa di mana tempat yang tak dilihat. Nampak? Nak rasa begitu tu. Tu yang payah. Kadang kita ni tuan-tuan, bab semayang rasa ada Tuhan. Habis je semayang, tegur orang sebelah. Tadi semayang tak sah. Cepat menung ada bagi petua. Kenapa? Nampak bismillah tadi tak berapa clear kata dia. Makna dia semayang menung orang sebelah. Bismillah, dengar. Makna semayang dia rasa Allah, Allah perhati dia. Paraib. Jadi tak ada kena-mengena cerita hari ni. Lama dah kita cerita buat paraib. Berapa ramai mak-mak ni. Kita ni lah macam-macam. Suami meninggal lama dah. Harta tu patut diparaib. Anak kita dapat. Patut. Tak dapat. Ada satu orang datang pada saya. Dia kata, Ustaz, bapak saya meninggal lama dah. Paraib bapak saya tu sampai hari ni tak selesai lagi. Saya kata, kenapa? Dia kata, Ustaz, setiap kali kami tanya pada mak, mak kata, kau, dia kata, kau orang pilih antara dua. Kau orang sibuk nak paraib tu ke? Atau kau orang ambil paraib tapi kau anggap aku mati? Dia kata, Ustaz, kami adik-beradik ni ada yang susah. Kau dapat paraib bapak tu. Sorang sikit, ada tanah ke apa ke patut nak jual ke apa sebagainya. Tapi mak bagi pilihan. Sama ada kau sibuk paraib atau kau ambil paraib, kau anggap aku dah mati. Jangan balik.
Dia kata macam mana kami adik-beradik nak buat sah? Dia kata bagi tahu jelah dengan mak tu. Dah bagi tahu dah ustaz, setiap kali cakap saja boleh ambil paraid dan anggap aku telah pun meninggal dunia. Payah juga. Saya kata dengan dia orang, ginilah kak. Pertama, harta ni kita boleh cari. Tapi mak ni kadang-kadang payah nak cari. Kan? Betul tak? Harta boleh cari, mak cari boleh. Yang kedua, mak ni mak kita. Dia melahirkan kita. Maknanya, sekira-kira dia lebih berumur daripada kita. Kita muda, dia tua. Maknanya sekira-kira dia mati dululah. Jadi tunggu je lah dia mati. Besok kalau dia mati, kan dapat juga kita paraid. Bukan paraid bapak kita je, dengan paraid-paraid dia pun kita dapat sekali. Kata dia tu, itulah nak menunggu dia mati tu yang lama tu, kata dia. Masa semayang, kita beria menjaga tata susilan dengan tomat ni sami. Tak apa-apa. Tak masuk-masuk. Al. Yelah tuan-tuan ni. Kalau kita baca dalam kitab Azkar Imam Nawawi, Imam Nawawi kata, takbir begini itu sebenarnya dalam mazhab Hanafi. Tapi itu kita pakai. Pakai. Dia ada pandangan ni menyerupai. Bukan Hanafi saja, Syafi'i pun begitu juga. Ada satu pandangan lagi mazhab Syafi'i ni, dia punya, apa nama ni? Ujung jari ni, separah seling. Tak apalah, itu kita kan bincang tu. Tapi kita bukan main jaga. Allah. Tak masuk. Kenapa banyak kali tak ambil niat, tak sempat lalu? Tak, Allah Ta'ala ni dalam solat saja ke? Oh, makcik. Yang kita rasa Allah Ta'ala tengok tu dalam sembahyang saja ke? Bang, yang kita bekerja, Allah tak ada ke? Kita bekerja tapi kita tidak laksana amanah. Apa beza kita sembahyang dengan kita kerja, amanah kita tak buat? Apa beza kita sembahyang dengan kita kerja, curi tulang? Kan sama saja. Sana pun Allah perhati, sini pun Allah perhati. Tak ada beza. Kita marah orang mengumpat. Apalah mengumpat? Dah yang kita mengupdatekan Facebook kita tu macam. Kita marah orang apa benda lah, dah tua-tua pakaian, ya Allah. Betul lah tu. Aurat orang perempuan kecuali muka dan, oh makcik, kecuali muka dan, dia tunjuk tapak tangan yang mana? Kak, yang kata tapak tangan tu yang mana? Tuan-tuan, dia panggil kok ni. Kok ni kawasan kita punya connecting, apa nama? Sendi tu. Main kau betul tangan kat situ lah. Eh, kalau betul tangan, di situ. Jangan betul tangan orang tu kat sini pula. Naik ke tulang kawan tu. Sini. Maknanya, kalau daripada sendi ni, sedikit je ni, dikira tak buka aurat? Oh, kak. Kak. Dikira ke tidak? Kira. Makna buka aurat yang tadi tak pakai tudung. Tak pakai tudung tu dedah aurat ke tidak? Yang tadi terbuka dedah aurat ke tidak? Sama ke tidak? Habis? Yang ek sangat kan apa? Ha? Lupa? Ha. Potong je lah tangan tu. Kalau dah lupa dia buat macam mana? Tuan-tuan, kita tuan-tuan, satu keadaan kita pakai, satu keadaan tak pakai.
Kita risau kalau-kalau rezeki kita haram. Kita terlibat dengan riba, tak haram pula. Kan disebut la'ana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidai. Nabi laknat orang yang makan riba. Tokir bank lah. Dia tukar makan. Lagi siapa? Wakilnya. Siapa? Manager bank. Kan wakil. Kita kan nak pinjam loan dengan manager saja. Mana pergi cari owner bank tu? Kita nak cari owner bank. Encik, saya nak tanya bank ni siapa owner dia? Ada ke tu? Apa hal pula awak tanya owner bank pula? Tak, saya nak buat loan sikit. Tak, dengan saya saja. Saya manager. Tu, Nabi laknat. Sebab tu tuan-tuan, saya kata jangan dengar ceramah. Mabuk kita dengar ceramah ni. Aku adalah manager bank, datang pula ceramah hari ni, celaka betul Ustaz. Nabi sebut. Nabi kata Allah laknat, disebut Nabi laknat orang yang makan. Maksudnya Nabi laknat, Allah laknat. Orang yang jadi wakil, orang yang jadi tukang tulis. Wakatibahu. Mana tukang tulis lah? Siapa tukang tulis? Oh kak. Kerani lah. Front desk ke, belakang desk ke, HR ke, apa benda. Semua yang berkait. Kata para ulama, tuan-tuan buka dalam kitab. Apa nama? Apa ke benda pula lah nama kitab. Dari pagi Ahad ni tuan, library tak buka. Kitab mazhab Syafi'i tuan buka. Kata para ulama, sama sebagaimana arak. Semua yang berkait, dia dapat dosa yang sama. Cuma beza tingkatan lah masing-masing. Ada dosa tu ada tingkatan-tingkatan dia. Artinya apa? Dosa. Sana Allah perhati, situ pun Allah perhati. Ini bukan soal orang yang merompak saja, bukan soal orang ambil duit orang saja. Yang terlibat riba. Makcik, dengar ni. Kita, Ustaz, saya Ustaz, simpan saja duit. Jadi saya tak ambil lebih. Saya simpan 2,000, saya keluarkan 2,000 je. Ada 2,000, 2 ringgit 50 sen. Saya tak ambil kerana saya tahu itu bukan duit saya. Dan saya simpan ni dekat bank riba, nanti saya makan riba. Oh, bagus nampak. Nampak alim sikit. Kan? Nampak alim sikit. Tapi dia tak perasan. Allah Ta'ala sebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam kedosa dan permusuhan. Kita betul tak ambil duit lebihan dalam akaun tu, tetapi duit yang kita masuk kepada bank tadi membantu bank tu untuk bagi pinjaman riba kepada orang lain. Sama je lah. Dosa orang yang buat sama dengan dosa orang yang bantu. Tak ada beza. Sebagaimana kita tolong orang, kata Nabi, ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Orang yang tolong tunjukkan kebaikan dapat pahala macam orang yang buat. Macam inilah tuan-tuan. Banyak kamera ni tolong tunjuk. Dari pahala dia dapat lebih lah. Pasal orang buat dia dapat pahala. Orang buat dia dapat pahala. Untung sikit lah dia. Lepas tu dia tak payah buat. Orang je buat. So dia tunjuk je. Sila buat. Sila buat. Maksudnya kita yang sama-sama bersekongkol dengan dosa, kita pun dapat juga. Keedah dia. Kan Nabi sebut dalam hadis yang lain begitu kan? Man sanna sunnatan sayiatan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang tu buat jalan ke apa nama sayiah dosa, dia dapat dosanya dan dosa orang yang
amila biha, orang yang buat. Kita ni sana kita rasa ada Allah Ta'ala, sini kita tak rasa ada pula. Dia pergi ke masjid, eh bagus tudungnya, kan tudung lagi, telekung terus. Tapi orang kita sini jarang lah, kalau kat Mekah tu telekung je ke mana-mana, telekung. Pergi pasar raya pakai telekung, pasar raya telekung, kan? Sini tak pakai pula, pergilah Aeon pun pakai telekung. Oh, sampai-sampai jaga tu makcik kanan, ha? Kanan rupa dia tunjuk surau. Tapi di rumah, kita keluar daripada kawasan rumah kita, kenapa tak pakai pakaian yang sempurna? Oh makcik, mengapa kita tak pakai pakaian sempurna? Pergi sidai baju, elok dia. Pergi ke masjid, pakai main lagi tudung. Tapi kita menyedai baju depan rumah, menyampu depan. Luar daripada kawasan dinding rumah kita, maka itu wajib menutup aurat. Dalam rumah, ikut suka. Ada orang tanya, Ustaz, apa hukum orang tak berpakaian dalam rumah? Tak sungguh, Ustaz. Kita mana awak tahu? Tak kita nampak berdosa awak. Baik, dia kata saya pula berdosa kita. Sebab melepaskan pandangan tu, kita sepatutnya tak boleh tengok rumah orang. Kita lagi nak tengok kan? Tengok, habis semua tengok. Orang dalam rumah kita ni, ikut suka lah. Tuan-tuan nak pakai macam ni ke? Nak pakai surat pendek je? Kepiah. Baju tak ada. Elok tengok TV. Ikut suka lah. Kalau semenggah lah rasa. Tuan-tuan. Sebab dalam rumah kita, tak ada masalah. Cuma tengok jugalah dalam rumah tu ada siapa. Kalau kita dengan isteri kita je, tu okey lah. Kalau ada cucu semua, mabuk cucu. Kan? Tak, tu dalam rumah tu makcik. Tapi kita keluar daripada rumah, menyapu, pakai lengkap lah. Kerana orang bangkali lalu. Mungkin kita nampak dia orang. Mungkin kita tak dapat berlindung daripada pandangan orang. Tu kena pakai lengkap. Dosalah kita. Apa beza kita dengan orang lain? Bukan makna Allah Ta'ala tu ada di masjid saja. Sebab tu kata Nabi, fa'in lam takun tara, fa'innahu yara. Itu yang disebut dalam hadis yang kita baca tadi. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana pun kalian berada. Makna kena rasa. Itu ihsan. Cuma adalah disebut juga ihsan dalam ibadah. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Iza zabahtum fa'ah sinu zabha. Bila kalian menyembelih, elokkan sembelihan. Itu betul. Itu dalam konteks dia. Macam kita selalu buat lah. Tapi taklah ihsan sangat pun kita. Buat korban berpuluh-puluh tahun masjid. Bukan masjid ni lah. Kan? Menyembelih depan lembu lain. Lembu tu tengok je, tengok. Ah, ha, lepas ni kau, dia siap boleh tujuk lagi. Lepas ni kau jaga kerja. Itu tak ada ihsan. Sebab tu, kalau kita baca sehingga kan sebagai ulama kata, makruh kita mengasah pisau tu depan. Depan binatang lain. Memang dia pun tahu dia nak kena korban. Tapi adalah ihsan. Sebenarnya kita tak payah tunggu apa nama tu hari ni korang panggil hak apa nama, bukan hak asasi, hak asasi apa ke benda lah, ha? Hak, human right, human right tu manusia ni yang binatang tu panggil apa, haiwan right lah, tentang payah. Kan, kan ada orang yang pencinta binatang tu komplain lah apa benda sebagainya. Sebenarnya kita dalam Islam tu dah ada ihsan tu. Tapi kadang-kadang kita tak pakai. Sembelih ayam sampai putus tengkuk kawan tu. Dia ingat sembelih lembu kat. Sikit sudah lah. Ah, dah. Ini seorang. Dah belum? Dah belum? Dah belum?
dah belum apa-apa benda dah tercabut. So itu ihsan dalam ibadah tu betul memang ada. Maaf saya, ihsan dalam muamalah, ihsan dengan binatang itu ada. Tapi secara umumnya ihsan ini tuan-tuan nak mengajarkan kita perasaan kita merasa tentang kewujudan Allah Ta'ala dengan maksud merasa tentang muraqabah. Muraqabah maknanya apa? Pemerhatian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sunan. Itu je nak bagi tahu, bukan payah sangat mengaji ni. Dah lah tu. Faham? Oh, makcik. Faham ke tidak? Dah itu dah dia. Benda lagi. Balik. Tuan-tuan mengaji panjang pun sama juga. Macam itu juga. Kan? Mengaji panjang begitu, pendek pun macam itu. Maknanya tuan-tuan, kita nak supaya kita faham dalam segenap perkara kita buat. Kita duduk di masjid. Yelah, di masjid kadang ada makanan sebagainya. Janganlah bungkus dulu. Ni dia bungkus dulu, bungkus, relax. Buat apa kasut? Bungkus. Kan tak habis lagi. Ni contoh bukan masjid sini. Ada orang pergi rumah kenduri orang, gitu dia relax dia bungkus. Mana boleh makanan orang? Jangankan bungkus. Makanan itu kalau tidak diajak pun kita tak boleh makan. Tak boleh. Nabi tak benarkan kita pergi ke rumah orang yang tidak diundang. Tak boleh. Tapi lah kita kalau orang dah datang takkan tak bagi kan. Dah maaf lah Pak Haji, saya bawa kawan ni boleh? Tak apalah masuklah. Berapa ramai? Alah ni kami ni ada konvoi motor 100 biji. Maai. Penuh. Itu kena betul-betul. Sebab tu kena rasa semua perkara. Semua perkara. Sebab itu kita sebut tadi dalam konteks ibadah, sebut dah. Puasa lagi lah. Puasa tak payah cakap lah tuan. Itu paling tinggi muraqabah. Kan? Ihsan dalam ibadah paling tinggi, puasa. Itu jangan. Tiap-tiap tahun soalan sama. Saya bangun subuh tadi Ustaz. Sebelum subuh saya makan tapi terlupa lepas niat. Takut tu. Takut Allah tak nampak dia. Dia risau. Jaga betul. Sebab itu bulan puasa mengumpat pun. Tinggi muraqabah. Semayang puasa. Lain? Oh kak. Zakat. Zakat. Dah habis duit pun tanya Ustaz. KWSP wajib zakat ke KWSP? Wajib lah. Alamak, saya dah habis dah kata dia. Tak rasa Allah tak ada di situ. Hutang orang? Orang. Hutang orang. Bayar ke tak bayar? Yelah, yang bayar jawab kuat lah. Yang tak bayar kan perlahan jawabnya. Bayar insyaAllah. So. Patut kita kena rasa lah. Takkan Allah Ta'ala tengok bab lain saja, bab hutang pun besok Allah akan tanya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dah bagi isyarat pada orang yang sedang syahid berperang di jalan Allah. Nabi kata orang ni tak, dia tak lepas walaupun syahid. Kenapa? Sebab dia berhutang. Maknanya orang syahid ni sebesar-besar makam. Makna orang yang paling tinggi makam di sisi Allah Ta'ala antaranya orang yang syahid. Tapi oleh kerana dia berhutang, tidak dipandang syahid dalam dia berjihad untuk agama Allah Ta'ala. Ya, mai. Kenapa kita tak rasa muraqabah? So, tuan-tuan tengok ayat hutang tu, Allah bagi satu muka surat tu panjang. Ayat hutang saja satu muka surat. Tu tengok dalam Quran, ada satu muka surat, satu ayat. Ayat hutang. Allah suruh tulis. Tulis. Tulis tak, Majid?
tampal dekat pintu masuk. Setiap kali keluar je nak belanja, alamak hutang banyak lagi. Macam, boleh. Tapi masalah lah kalau orang datang. Dan datang orang tengok, ay banyak nak hutang kau yang kata dia. Tuan-tuan hutang kena bayar lah. Hutang pun Allah Ta'ala tengok. Bukan soal mengumpat saja, mengadu domba pun Allah Ta'ala tengok. Orang kita faham tentang mengumpat saja dosa. Mengadu domba. Tahu mengadu domba? Sampai Nabi SAW sebut apa? La yadkhulunal jannata annamam, kata Nabi. Takkan masuk syurga orang yang mengadu domba. Tahu mengadu domba? Sengaja ditanya orang tu supaya bagi orang tu kelahi dengan orang sana. Sengaja dia bawa cerita supaya orang tu kelahi dengan orang tu. Hati-hati sikit tuan-tuan. Ni yang kaki update Facebook. Tu sengaja kita up supaya orang berkelahi. Tu mengandu domba lah tu. Kata Nabi SAW, takkan masuk syurga orang yang mengadu domba. Tak masuk syurga. Dia juga ingat mengumpat saja, tak. Sama juga kita orang perempuan, mengaibkan suami. Contoh. Dosa ke tidak? Agak-agak Allah Ta'ala tengok ke tidak yang tu? Habis tu? Pesan ke orang perempuan, bertenang-tenang sikit. Jangan semua nak update dalam Facebook. Dalam orang sini tak adalah, orang masjid ni. Ni kita ceritakan live ni, tuan-tuan. Empat kamera ni, TV apa atau TV apa? Ni TV Afrika, ni TV apa ni? Kita zaman kita, tuan-tuan, zaman orang suka update dalam Facebook. Kita pun sama juga, orang lelaki-lelaki yang tengok bini kita. Ingat Nabi SAW sebut empat yang takkan masuk syurga. Siapa? Al-Dayus. Lagi warajlatu minan nisa. Lagi maaf saya, tiga kata Nabi yang tak masuk syurga. Al-Dayus, warajlatu minan nisa, wa mudminu khamar. Dayus, orang perempuan yang menyerupai laki-laki. Kemudian orang yang ketagih harap. Sahabat tanya, ya Rasulullah, al-mudminu khamara arfnahu. Ini orang ketagih harap kami tahu. Zaman itu biasa orang minum harap. Wa maddayus. Apa dia dayus ya Rasul? Kata Nabi SAW ringkasnya, engkau membiarkan orang melihat keluargamu. Dulu-dulu orang perempuan duduk di rumah, orang tak nampak. Kita pergi rumah dia baru nampak. Itu yang orang Melayu, dia ada. Ada apa makcik? Ada apa kak? Yalah, tapi dia ada satu lagi. Bila dia nak kahwin, dia ada merisik. Kita buka kitab-kitab, buka kitab fiqh, merisik ni apa dalam masa kitab fiqh? Bertunang ada. Kan? Khitbah tu bertunang. Kalau khutbah atas ni. Khitbah tu bertunang. Yang tuan-tuan berpantun-pantun bagai pulau pandan jauh ke tengah. Itu kan tak ada kerja belaka. Yelah. Pantun sikit-sikit okey lah tuan-tuan. Ni pantun sampai lenguh lutut imam ni nak berdoa. Kan? Nak pantun-pantun lah kau punya pasal. Ni kau jemput imam baca doa. Lain kali jemput imam lepas pantun. Ini saya mewakili pihak imam lah. Kang imam tak datang, kata imam tak sudi. Imam dah datang, dia berpantun bukan main panjang. Dia ingat kerja imam nak dengar pantun dia katnya. Bukan salah. Ialah adat kita orang Melayu pantun. Pantun lah. Orang Melayu dia ada merisik. Kenapa merisik kak? Saya tak pernah tengok. Risik dulu. Ia ke ada anak orang tu? Aku dengar Abang Zainal tu, Haji Zainal yang balik haji tuan sudah tu, ada anak perempuan dia tak kahwin lagi. Kita buat risikan. Hantar.
Tapi risikan pun macam tunang juga. Orang dulu, tapi orang dulu dia merisik antara orang lain. Kata, "Mam, tolong risik." Kata Haji Zainal, "Ada nak perempuan." "Baik, pergi." Ha, itu yang berkias-kias tu. Dengar kata dalam rumah ni ada bunga. Ha, situlah. Kan? Orang dulu berkias pasal nak tahu. Ah, memang ada banyak bunga. Bunga kertas, bunga plastik semua tu. Ada ke bunga yang belum disunting? Ah, katalah bunga yang nak disunting. Tak ada, semua dah kena sunting. Sebab orang dulu tak tahu. Jadi pergi risik orang sekarang, dah tahu pun merisik juga. Kan tak ada kerja nama tu. Saya cukup angin tuan-tuan. Kadang Ustaz, besok kita ada majlis Ustaz, jemput datang. Kita pergilah. Yang tuan rumah ni tuan-tuan, kita ni wakil pihak lelaki. Jadi kena tunggulah tuan rumah mula dulu. Biasa gitu lah kan? Sebab kita tetamu. Dia mengada-ngada no tuan rumah. Yang tuan rumah tak cakap sendiri, dia pun wakil juga. Ah, saya Encik Ramli kata dia. Batu Sembilan. Saya wakil tuan rumah. Ni ramai-ramai ni datang apa hal? Rasa nak debik je. Engkau ingat kita datang saja-saja ke semalam? Kan dah telefon. Buat-buat tanya pula, buang masa je. Terus sajalah. Kan kita kata, ah, ni semalam ni lah. Ini kita datang ni nak buat ajat, nak menyatukan orang. Eh, dia buat-buat tanya pula. Oh, iya ke? Bimbang pula saya kalau dalam rumah ni tak ada yang available. Eh. Kau ingat kita main terkejar pakai open maps ke? Ngada menor. Sikit-sikit okey lah tuan-tuan. Lama menor. Majlis tu sekejap je. Saya kadang kalau wakil tuan rumah perempuan, simple je. 5 minit habis. Tak cukup tuan. Banyak kali orang suruh wakil. 5 minit je. Saya jadi tuan rumah, simple je. Assalamualaikum. Saya Ustaz Alain Turizal. Ini wakil tuan rumah. Alhamdulillah, kita ni dalam proses nak melaksanakan sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah, dia orang dah bincang malam tadi dah. Tuan-tuan semua datang, alhamdulillah semua dapat datang dengan selamat. Jadi, ringkas cerita, nampak macam-macam tuan-tuan bawa, kami pun ada macam-macam. Kita tukar je lah. Yang tuan-tuan bawa tu memang nak bagi sini, yang sini bagi sana. Silakan sikit ucapan, jangan banyak, daripada wakil belah laki-laki. Kata, "Alhamdulillah Ustaz, saya pun, saya ingat saya wakilkan pada Ustaz je lah," kata dia. Saya kata, "Alhamdulillah, bagus lah gitu. Panjang-panjang pun tak, benda dah bincang dah. Kita ni nak melaksana saja. Nak bagi official saja." Jadi sekarang ni, nampak ada cincin. Tu cincin nak bagi terus ke? Atau nanti pergi minta balik? Oh, yang itu saya kena bincang. Bincang tu sekejap. Ustaz, keluarga lelaki-lelaki kata bagi terus. Alhamdulillah. Jadi kalau bagi terus, makna tu cincin nak sarung dekat orang perempuan sini. Ni kerja orang perempuan. Orang lelaki tu sama nyebuk, kita pergi makan. Orang perempuan, sarung cincin, lepas tu makan. Kami makan dulu. Habis, 15 minit. Mabuk. Belah lelaki-lelaki yang datang. Dan tu nak buat benda lagi. Nak buat benda. Tuan-tuan sibuk bincang cincin pusing satu rumah. Cincin. Ah, cincin. Dah kalau bukan cincin, apa benda? Tangan dibawa parang pula. Cincin lah. Tak kerja orang tu. Tak, bukan salah makcik. Majlis tu buatlah. Itu kan adab. Dia panggil apa istilahnya? Budaya kita. Kan? Boleh. Tapi janganlah mengarut sangat. Satu rumah pusing cincin. Ah, lepas tu mengumpat. Balik ke rumah kenduri. Cincin. Sibuk tengok cincin. Kak, cincin ni emas ke, perak ke, besi ke, boleh tak buat hantaran? Asalkan yang perempuan tu nak terima. Memang semalam dia telefon dah. "Awak, saya punya duit kena copet. Saya beli awak Zulian aja, boleh tak?" Dia kata, "Awak Zulian pun Zulian lah asalkan kita kahwin." Ah, apa masalah?
yang kita jiran tetangga menyebok, kenapa? Dia pula boleh tengok. Julian ni, kata Julian. Ada kerja. Faham tak kak? Tak, maknanya kita kena terasa semua perkara Allah perhati kita. Ini maknanya. Ihsan dalam semua perkara dalam kehidupan kita. Yang mudah-mudahan, tuan-tuan sekalian, sifat ihsan ni dapat menjaga kita supaya kita dapat menjaga agama kita. Ha, ya? Semualah dalam kehidupan kita. Kita sebut dah tadi, baik dalam konteks harta, baik dalam konteks semua amalah sama-sama manusia. Ya? Dalam ibadah itu jelas dah. Ini dalam muamalah harta sama manusia. Ya? Dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah, kita bekerja, semua kena rasa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan kita. Ingat, tak ada siapa pun yang terlepas daripada pandangan Allah. Bahawa semua akan dihitung balik besok di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah memberikan kita kekuatan. Lebih-lebih lagi pada zaman-zaman yang mencabar ni. Zaman teknologi. Ini yang masalah. Zaman terlalu cepat, pantas. Kadang maklumat tu tak sempat kita proses, dah sampai dah pada orang lain. Sebab tu saya nak pesankan kita, macam mana cara hari ini kita nak jaga supaya kita tidak termasuk dalam fitnah yang hari ini melanda umat manusia. Saya kata tuan satu je tips dia. Oleh kerana hari ini manusia hidup terlampau laju. Tuan-tuan, sekarang kita pakai telefon 4G. Tahu ke makcik? Tak ada harapan. Dia ke depan, dia ada 5G pula. Ya? Sebelum tu dia 3G. Sebelum tu 2G. Sebelum tu 1G. Kalau tuan senang nak faham, dulu kita pakai telefon besar gedabak tu. 1G lah tu. Tu. Kemudian makin kecil, makin kecil, makin kecil. Sekarang telefon beli tak ada dia punya tekan. Tu kalau makcik-makcik pening, kenapa yang kau beli telefon tak ada tempat tekan ni, kata dia. Pasal dia tengok dulu telefon zaman 60-an yang dekat tepi jalan warna kuning. Kan, telefon awam tu dia ada tempat tekan. Tengok handphone ni tak ada tempat tekan, tapi teruk menoh makcik tu. Bawa keluar pada gua mana tak tahu. Tapi makna hari ni tuan-tuan, laju. Sampai disebutkan kalau dulu perlu kepada berapa puluh minit untuk kita nak dapatkan satu-satu maklumat tu untuk dia nak keluarkan daripada apa nama ni, kita panggil istilahnya internet tu. Sekarang kalau dengan 5G, dia hanya perlukan beberapa saat saja. Tuan-tuan bayang dia punya laju. Maknanya kalau kita forward, tuan-tuan, dulu dia perlu minit, berpuluh minit. Tuan-tuan hantar saja berpuluh minit. Itu yang dia pusing. Pusing. Sampai lelah, kita padam dengan handphone. Malah kita menunggu. Sekarang tak ada. Masuk 5G, dia tak dan pusing. Kita tak tekan, dia keluar sendiri. Sekarang. Sebab itu tuan-tuan, apa tips dia hari ini untuk kita selamat? Simple je. Apa saja kita dapat, tahan dulu. Bagi dia lambat sikit. Dapat minggu ni, bulan depan baru kita forward. Kan lambat jadinya. Tuan-tuan faham ke tidak? Kan dia laju. Betul tak? Kita tekan dia, dah sampai ke orang lain pula. Jadi kita lambatkan dia. Macam lambat dia, tahan dia. Supaya minggu depan baru dia sampai. Dia balik-balik pergi, kosong G. Maknanya, dapat saja, okey, simpan. Faham? Ni faham ke tidak, tahulah. Apa benda pula lah ceramah hari ni ada 4G, 5G. Tak, nak cerita hari ni, pantasnya sampai seolah-olah kadang-kadang kita tak rasa kita diperhati Allah Ta'ala, tuan-tuan. Sebab itu fitnah mudah tersebar. Kita cakap hari ini sampai pada orang. Sekejap.
Dulu kita bisik dengan kawan kita je, dia je dengar. Nak tunggu sampai kampung sebelah, lagi lambat. Lagi kalau zaman telegram dulu. Meninggal hari ni, 3 hari lepas tu baru sampai maklumat. Betul tak? Kita pergi, bukan dah kubur, tahlil pun habis dah. Jangka kalau orang tu tak dapat tengok, kurang-kurang, dapatlah juga merasa kenduri. Ini orang pun tak dapat tengok, kenduri pun habis. Pasal lambat. Sekarang orang belum mati, matilah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal sahabat kita. Kawan belum mati lagi. Doktor pun cakap, kami fikirkan mungkin kita. Meninggallah terus. Zaman sekarang. Baik tu saya pesankan kita. Ha. Ni pasal nak beritahu, ni realiti semasa lah. Semua orang pun, cik, sama je. Tu saya sebutlah, orang masjid sama 2 ke 5. Sama. Kita tengok kita, orang masjid punya grup. Bukan masjid sini. Contoh saja. Contohnya, terasa sangat marah orang masjid celaka, ustaz ni saya panggil lagi. Tak. Jadi kita tonton tengok. Grup masjid ni, malam Jumaat, dia hantarnya gambar bini orang, anak orang, pusing. Abang baliklah cepat, abang baliklah cepat. Apa benda mengarut grup masjid macam ni? Ada tak? Tetap bukan grup kita. Ada tak? Pernah tengok tak? Ada. Iyalah, nak seluruh sekalipun nak melawak, bukan begitu bang. Ini grup masjid kot. Kan bini orang, kan anak orang. Kalau bini kita, orang buat begitu. Hantar kita, macam muka bini aku. Nah, kita orang puan pun sama juga. Suka sangat mengupkan gambar kita dekat internet. Itulah jadi dia. Orang buat main. Ini zaman ini tuan-tuan. Sebab tu saya kata, sama aje makcik, ambil gambar, ambillah ambil gambar. Dah memang ada handphone, ada kamera, nak kata apa? Kamera kita kan lagi, 4 kamera baru. S20. Betul? Ambillah gambar, simpan, jangan hantar ke orang. Lepas tu delete. Kan suka menengok gambar sendiri, tengok. Lawa juga. Faham, makcik? Oh, makcik. Bukan kira makcik-makcik ni. Tuan-tuan, sudahlah tu, pukul 11 dah tuan-tuan. Baliklah. Saya ada program lain. Ala kulihal, tuan-tuan. Cukuplah. Jadilah kita nak mengingat je. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kekuatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita penjagaan dalam kita hidup di akhir zaman, insyaAllah. Jumpa lagi tahun-tahun akan datang. Nasih kepada wakil muslimat yang jemput saya masjid ni. Memanglah lama subuh rasa ni. Saya pun sebenarnya tuan-tuan, to be honest, yang ini ni kuliah pertama saya untuk bulan 2. Ni bulan 2 ke bulan apa? Bulan 2. Bulan 2. Kuliah pertama. Mainnya yang bulan 2 ni, inilah kali pertama mengajar. Sebab saya banyak berada di Mekah tu tak? Ulang-alik. Jadi saya pun tak berani juga nak susun jadual. Susun, tak datang. Macam pagi ni lah. Kan? Saya tengok handphone, jenuh orang tu menelipun. Nak telipun. Macam mana tuan-tuan? Saya duduk ulang-alik naik apa nama ni? Duduk balik malam tadi naik kereta. Sibuk nak menjawab telefon, tak ada harapan. Jadi risau. Datang-datang, ustaz tak ada. Tuan-tuan, wartawan dah ramai. Jadi, susah. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah, dapat kita sambung pagi ni. Dan saya nak pergi ke, ke Bangi, Section 3. Ada program sana satu. Ada khusus umrah kita di sana. Saya nak sambung balik, insyaAllah. Jadi, saya minta maaf lah. Nak beritahunya, saya tak makan. Saya tahu ada makan. Jadi saya cabut tu lah, surat dah pukul 11. Sekejap lagi, sejam je lagi. Jadi saya datang balik lain kali untuk makan saja. Boleh? Boleh. Jadi saya minta izin daripada penganjur lah. Saya cabut luka. Suruh, ada di apa ni, Bandar Baru Bangi. Saya daripada sana tadi, ke sini. Tapi saya singgah je, lepas tu saya terus ke sini. Jadi saya minta izin lah.
untuk terus ke sana balik. Ala kuliah kita jumpa lagi lain masa insya-Allah. Kacang ada luar. Tuan-tuan siapa nak dapatkan kacang daripada Jepun, boleh dapatkan di luar. Kacang Jepun, tapi buat kat Malaysia. Ya. Yeah. Nama kacang tu kacang Jepun. Sukati dia lah dia punya kacang. Ya. Yeah. Tuan-tuan dapatkan di luar sini. Sini. Sini ke sana. Sana sanalah. Ya, yeah. Saya tengok ada lagi ada orang bawa benda lagi. Macam-macam bawa tu, tuan-tuan tengoklah. Mana yang boleh bawa balik tapi bayar. Yeah, bayar insya-Allah. Okey. Jadi sekadar itu dahulu tuan-tuan. Wallahu a'lam. Aku qulu qouli hadza. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. تقبل الله منا ومنكم.